Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mengenal tentang berdoa, ada berpakaian, dan merawat pakaian. Bagaimana caranya? Yuk simak videonya, ditonton sampai habis ya. Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma huwa lahu. A'udzu bika min syarri ma huwa lahu. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan pakaian ini dan serta kebaikan yang ada padanya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini. Aku senang sekali. Akhirnya selesai juga acara mandiku. Adab berpakaian. Berpakaian dengan niat ibadah. Membaca doa berpakaian. Mendahulukan anggota badan yang kanan ketika berpakaian. Selalu menjaga kebersihan pakaian. Dan bersandar di sembarang tempat ya, nanti pakaianmu kotor loh. Tidak berpakaian menyerupai lawan jenis. Tidak menyombongkan diri dengan pakaianmu. Ingat loh, Allah tidak suka dengan anak yang sombong. Pakaian harus sopan dan menutup aurat. Bagaimana cara merawat pakaian supaya tetap bersih, rapi, dan harum? Baju dicuci dengan sabun, kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Setelah pakaian itu kering, kemudian disetrika supaya licin dan tidak kusut. Kemudian baju yang sudah rapi disimpan dalam lemari. Baju yang bersih dan rapi akan nyaman apabila digunakan. Nah, teman-teman, untuk mengingat urutan merawat pakaian, yuk kita nyanyikan saja. Ikuti bersama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.